Halo Mas Bro, selamat pagi semuanya. Nih di hari Minggu yang cerah ini ya. Oh, nggak cerah Bro, agak mendung. Tapi yang sebelah sana kan panas ya Bro ya. Nah ini Minggu-Minggu ini kan agak siang nih berangkatnya ke showroom tuh ya, jam 10. Jadi masih ada waktu banyak di rumah ya, buat nyantai, ngopi, ya, kumpul-kumpul sama keluarga. Dan di pagi ini kita punya mobil dari Mitsubishi ini Bro. Ini Mitsubishi yang tipe ini ya, ini Mitsubishi Expander yang tipenya sport, ini manual 2019, nopolnya H, tangan pertama ya Bro ya, pajaknya panjang bulan 8 sampai 2022. Jadi konon katanya, setelah saya cek di Google ya, cek dan dicek, ini penjualan Mitsubishi Expander itu nomor 1 ya Bro, nomor 2 nya disusul dengan mobil Avanza, itu katanya seperti itu ya. Cuman ini dari survei aja ya, ini katanya mobil terlaris saat ini untuk kategori MPV ya Bro ya, atau mobil keluarga gitu sih, niaga atau keluarga atau MPV. Jadi setelah di survei ini adalah penjualan nomor satunya. Apakah mungkin karena bentuknya bagus apa karena yang lain, tapi surveinya seperti itu. Nah, di sini kita tidak membahas itu ya Bro ya. Kita membahas stok dan kondisi. Nah, gitu. Nah, seperti itu dulu. Saya akan bacain untuk lengkapnya ya Bro ya. Jadi nih biar lebih jelas di sini. Nah, ini nopolnya itu H ya Bro. Terus sudah kunci, sudah keyless ya, sudah keyless entry, start stop button. Joknya sudah dibungkus, AC-nya itu ini double blower ya Bro ya, kalau mas itu dingin pasti. Harganya itu kita buka 205 juta itu nego di tempat, dan untuk harga kreditnya 195 juta dengan DP minim 24 juta saja. Ini servisnya di Mitsubishi ada. Jadi buat teman-teman langsung aja ini yang lagi cari mobil keluarga yang tampak baru ya, ini karena 2019 kita juga banyak Bro di stok showroom itu, ada Mobilio, ada R3 ya, ada Avanza gitu ya. Jadi banyak stok. Ini akan seperti biasa saya akan berkeliling dulu sebelum mobil lebih dekat lagi ya Bro ya. Kita juga punya yang tipe Ultimate warna silver automatic. Buat teman-teman yang suka matic-nya, kita juga punya, kita juga ada ya Bro ya. Ini warnanya itu cahaya Bro ya, ini cahayanya kurang bagus sih menurut saya, jadi mempengaruhi gambar atau video. Oke, kita lebih dekat lagi ya dari depan. Ini headlampnya atau lampu depan masih oke ya Bro ya, tidak menguning. Ini bagus ya, wah. Semakin kesini lampu itu semakin sipit ya Bro ya, semakin kecil ya atasnya ya. Terus tapi bawahnya lebih besar nih ya, ini sih lampunya kayak akuarium ya, gede banget, tapi bentuknya udah diatur ya sebagaimana bagusnya itu tuh ya. Udah, semua pabrikan tuh mau bikin mobil udah di riset dulu lah ya, nggak asal bikin bentuk, nggak asal bikin kendaraan ya. Oke, ini seperti ini ya Bro ya. Nah, jadi yang mengikuti bentuk ini tuh kayak Nissan Livina, itu udah sama ini kayak gini. Jadi kalau di Toyota itu ada Avanza, ada Xenia, kalau di sini yang bentuk seperti ini saat ini ada Expander, ada Livina kayak gitu. Masih oke ya. Kulnya masih bagus ya. Ini aja belum dipoles. Ini pagi jadi ngambil polesnya agak siang. Kalau hari biasa itu malam, kalau hari Minggu itu agak siang-siang. Jadi oke ya, ini ya depan masih oke ya, tidak ada minor yang tinggi ataupun yang parah. Dan di sini adalah kotor-kotor pemakaian biasa ya, cuma kotor aja. Nah, tahun 2019 ya harusnya untuk PR yang berat-berat itu nggak ada ya Bro ya. Mana ini langsung kita poles aja. Ya ini bagian depan kanan. Ini saya
kita lihat bolongnya aja masih bersih ya Bu ya. Nah, ini velgnya menggunakan Kruton. Oke, ban juga masih tebal. Dan ini, nah ini tuh, jadinya mundur setahun ya. Depannya masih bawaan. Ya ini aja sih. Nah ini tuh, ini kan wajar ya. Nah itu loh, ini kalau pemakaian velg seperti itu wajar. Ini buat teman-teman yang suka mobil ini tuh aman tuh. Setahun full nggak mikir pajak ini, karena baru ada ini. Setnya masih bagus, ini paling rawan di sini biasanya. Tapi ini masih bagus. Udah ada tambahan ini juga, talang air. Talang air sudah ada. Ini juga tambahan juga ini. Nah, kalau yang nggak suka ini terlalu rame, dilepas juga bisa. Ya, ini biar melindungi ini aja sih, ini kan kuku gini ya. Nah, ini dilepas juga bisa. Sama ini tempatnya sama juga, tambahin juga ya. Itu aksesoris juga sama. Kondisi oke, pintu. Ini tuh, ini saking bendingnya, saking mantepnya mobil ini sampai kelihatan tuh gitu tuh loh. Dia sampai mantul kayak kaca itu. Kalau hitam tuh gitu bro. Jadi kalau nanti dipoles lagi lebih kinclong lagi lebih bagus lagi nanti hasilnya. Cuman kalau omong, kalau mobil warna hitam itu perawatannya tuh susah. Kotor dikit tuh kelihatan. Kalau ada baret juga kelihatan. Lampu belakang atau stop lampnya oke ya, nggak ada masalah, nggak ada retakan, nggak ada ngembunnya juga, masih oke lah bro, masih bagus ya. Ya, ini sama ya bro ya, jadi variasinya sama di handle pintunya ada tambahan itu, sama ini juga sih. Nah ini tuh, nah ini sih kalau yang nggak suka boleh dilepas. Ini sudah semakin panas, jadi kita percepat aja karena nanti gambarnya atau hasil video nggak bagus. Ini ya bro ya, udah double blower di dalamnya, di cover bagus juga, jadi nggak ada perlu kalian tambahin lagi, udah full semuanya ya bro ya. Jadi buat teman-teman yang apa namanya cari mobil keluarga ini pas banget, nggak perlu ini, nggak perlu nambah-nambah BBL lagi ya, karena ini udah lengkap. Nah, ini kelengkapan di sini semuanya aman, masih utuh. Harusnya kalau 2019 itu ban serep belum pernah turun ya bro ya. Yuk kita cepat aja bro ya. Keringat ini saya bro, wis keringetan raptah panas. Itu juga ada Brio ya, Brio 2018 tipe E CVT, nanti kita bikin video juga. AC-nya dingin sekali, dalamnya tuh karpetnya bagus ya. Ini udah nggak perlu ragat lagi bro, nggak perlu mengeluarkan kantong lagi, buka kantong-kantong, nggak perlu mengeluarkan uang lagi untuk nambah-nambah aksesoris karena udah lengkap semuanya. Ini ya, oke nggak ada masalah ya, napnya aman tuh, fokus. Nah ini udah tinggal pencet aja nih, kunci nggak perlu dikeluarin lagi bro, seperti ini. Nah, ini bonus apa emang pesen ya kok ada ya. Nah, udah lengkap deh. Paling kalau mau cakep lagi buat teman-teman rekomend aja nih ya, nanti ditambahin aja nih bro
head unitnya yang udah layar aja yang LCD, jadi bisa ditambahin dengan kamera belakang atau kamera mundur biar lebih cakep lagi ya. Ini kan masih biasa ya, ini single din, ini yang double din biar bisa ditambahin kamera parkir. Ini turtle juga masih bagus, ini juga masih berfungsi dengan baik ya. Ini nggak ada yang error, jadi udah saya cek dulu lagi. Ini masih oke semua. Itu punya, kalau untuk pernak perniknya kayak gitu ya, itu dalam arti pernak pernik itu kayak gini ya punya. Oh, window, mirror, lampu-lampu, klakson, AC, radio, itu masih oke semua itu. Lengkap ya, jadi nggak perlu kalian cek, kita pasti ngecek dulu ya bro. Itu kan bawaan pabrikan, jadi mobil harus bersih seperti itu, kecuali tidak ada tambahan-tambahan sendiri. Nah, kilometernya udah 67 ribuan, jadi kategori mobil ini sangat aktif sekali ya bro ya, sangat aktif sekali mobilnya. Jadi ini ada 5 percepatan ya. Nah, R-nya ditarik, ini mungkin udah tahu ya soalnya, biar expander ini tarik dulu baru maju ini. Nah, ini nanti dia yang apa, atretnya, mundurnya. Nah, gitu. Nah, ini handlenya tuh gede banget ya bro, dulu tuh mantep ya. Coba kita nyalain ya bro di sini ya. Nah, gitu. Nah, jadi posisinya kayak gini. Ini udah waktunya servis, ganti oli aja gitu, tapi gak usah buru-buru ya, masih dingin, punya beres, audio nyala semuanya oke, platform juga oke. Kita poles biar tambah kinclong lagi. Ini di sini saya punya juga airbag, halo mas bro. Oke ya, ada yang perlu ditanyakan langsung tanyakan aja, nggak usah malu, nggak usah sungkan, saya selalu ready. Ada kritik dan saran juga disampaikan aja, pokoknya apapun itu kita terima dengan baik. Kita butuh dukungan teman-teman semuanya ya. Apabila channel ini mungkin berguna atau bisa dibutuhkan ke di lain waktu, bisa di subscribe ya bro ya, like dan komen, atau share juga ke teman kalian yang mungkin lagi cari mobil buat referensi aja bro ya, gitu. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu bro, ada kurangnya mohon maaf ya bro ya, ada yang kurang jelas dari yang saya sampaikan, bisa langsung aja kontak ke nomor telepon yang sudah saya pasang di deskripsi ya. Oke, gitu aja, kita next di mobil selanjutnya. Oke bro, sampai jumpa, saya Bangsat alias Bang Satria. Kita ngoceh-ngoceh lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.